di setiap program dan aktiviti yang didasarkan. Jadi saya dipahamkan sebentar lagi akan bermula perjalanan 10,000 langkah meliputi kawasan mana? Kami memastikan permohonan membina bilik air dan juga menambah kerusi plastik ini akan disegerakan untuk masyarakat Taman Segaran ini. Saya akan memastikan pihak Majlis Pembandaran dapat memperuntukkan membuat bilik air dan juga selebihnya akan digunakan untuk membeli kerusi dan juga kelengkapan yang masih kurang. Suka nikah perpaduan Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2024. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Encik Zaidi bin Jamal, selaku Ketua WIP Majlis Pembandaran Batu Pahat, dia telah ucapkan perasmian sebentar tadi. Alhamdulillah. Ni Haji ni, kawan sekolah ni. Nama pun Haji juga. Kalau saya tengok memang semua
kesehatan kita bersama. Ya betul. Kita nampak kesempatan kat situ Untuk detektif yang kita nampak situ. Tak kira lah balik dari jauh sepan tu pun saya nampak. Sementara itu, setiap pasukan boleh bersedia untuk acara seterusnya iaitu lari ikat kaki. Bunyikan peserta lari buat pusingan skiter yang ada di depan, patah balik bagi pada kawan awak. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kelapan tak payah patah balik. Yang kelapan terus stage ni. Siapa sampai dulu yang kelapan, pasukan tu dikira menang. Faham ya? Dan 3, 2, 1. Ya. Ada yang mahu acara berbalik. Ada yang laju pusing Pastikan anda pusing. Boleh tukar peserta kedua. Pada pengadil kita akan tengok siapa yang batal, dia akan dibatalkan. Peserta yang terakhir tamat di sini satu Peserta terakhir tidak perlu ulang balik. Bukan hidup. Setiap larian adalah dua peserta, bermakna kita ada. Kita dah ajak mengawal. Cuma mana boleh sampai satu pasukan seterusnya supaya dia boleh menggunakan acara berjalan untuk berlari. Yang kedua, ikat kaki. Ikat kaki lagi, jangan tertungging. 2, 1. Okey, bermula acara ketiga kita pada pagi ini. Angkat kaki pelari. Tak boleh angkat kaki ke patah tu. Pelari. Itu angkat kaki salah tu. Patah yang sudah batal. Sudah cakap pelari ikat kaki. Yang sudah batal tu. Paling bugis. Yang dah sampai tukar kepada peserta seterusnya dalam kumpulan yang sama pasangnya. Cepat. Lari ambil kun, masukkan bagi pada peserta kedua. Peserta kedua masukkan kun dalam skiter yang ada tu. Dia lari ambil lagi satu. Sampailah peserta yang ketujuh. Peserta ketujuh serah pada peserta kelapan. Peserta kelapan masukkan kun tu dalam skiter tu. Dengan skiter-skiter lari bawa ke depan. Siapa sampai dulu dia kira pemenang. Okey, lari dapatkan satu kon sahaja. Satu kon sahaja. Ya, betul. Serah kepada peserta kedua. Peserta kedua masukkan dalam kon. Berlari. Dapatkan kon seterusnya. Peserta terakhir sahaja. Peserta ke-8. Ambil satu kon sahaja. Satu sahaja bagi setiap peserta. Memang rasa-rasa nama lagu-lagu dia orang ya. Hampir saruh pun. Ada kumpulan dah buat artis dengan dua keping. Tegas keping. Ada yang tegas keping. Malaysia banyak ni. Okey, satu. 3, 4, 5.
Alhamdulillah taala berkatuh. Hari ini saya di Taman Sengarang 2 dan untuk bersama dalam Sukaneka Perpaduan Sempena Bulan Kemerdekaan, anjuran bersama JPKK Parit Bugis, JPKK Bukit Batu, JRT Sengarang dan JPCC Sengarang. Jadi hari ini kita memeriahkan Taman Sengarang 2 dengan pelbagai acara. Yuk, mari bersama kami. Okey, okay. Bye-bye. Terima kasih. Okey. Oh, pandai adik pusing. Ha. Woi. Baca anda. Ha, buat gitu. Ha. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Betul, selamat datang YB Kita jemput YB kemari untuk memulakan memulihkan acara terakhir kita. Mari semua. Apa hari terang daripada taman-taman kedekatan. Batu 12. Kuat tanah dia batu 12. Batu 12. Bukit batu kecewa kalau cikgu tak masuk. Betul. Okey, kita mulakan acara. Alhamdulillah.
boleh. Tidak, dia pakai straw. Pakai straw. Pun kita ini pastinya yang telah berada di tempat lain untuk menentukan kontrol. Kita ada pengalaman ketiga. Kita ada sampai 5-6. Kita akan jumlahkan. Yang saya hormati Puan Nuraida selaku pegawai perpaduan Daerah Batu Pahat. Yang saya hormati juga Panit Hamzah selaku Ketua Kampung Parit Bugis. Panit Selamat Ketua Kampung Bukit Batu serta Cikgu Sahari Bidin selaku pengerusi KRT Sengarang. Berikan tepukan gemuruh kepada mereka tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnia dan inayahnya. Pada hari ini kita dapat bersama-sama di dalam program JPKK Parit Bugis, JPKK Bukit Batu, gabungan dua JPKK bersama dengan KRT Sengarang. Dan apa tuan-tuan dan puan-puan, JPKK ini telah diberikan dana oleh kerajaan sebanyak RM5,000 di bawah Grant Intensif Tadbir Urus. Jadi dua kampung ini telah bergabung, buat satu program bersama dengan KRT di bawah Sukaneka Perpaduan ini. Tidak lain tidak bukan untuk bersama dengan masyarakat tuan-tuan dan puan-puan. Dan ini adalah sedikit sebanyak insentif daripada kerajaan, khususnya daripada kerajaan pusat untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan. Itu kita terletak kepada budi bicara panel kita, panel Selamat dengan panel Hamzah, untuk mereka membuat satu program ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang saya hormati ada ramai ketua kampung ni, ketua kampung Parit Bugis, Panai Hamzah. Kita boleh tepukan dulu pada ketua kampung Parit Bugis, tuan-tuan dan puan-puan dan tuan-tuan. Ketua kampung Bukit Batu sebelah kiri saya, Panai Tuan Haji Selamat Siraj. Kita beri tepukan kepada ketua kampung Bukit Batu, tuan-tuan. Mana orang Bukit Batu? Kuat dah sikit tepuk. Selamat saya, Cikgu Sahri Bidin, pengerusi KRT Sengarang. Beri tepukan yang lebih kuat sikit sebab penganjuran pertama tadi bagi saya beri. JPCC Sengarang, yang saya hormati Puan Haida Muhammad, Pegawai Perpaduan Daerah Batu Pahat. Kita beri tepukan untuk orang-orang kuat Jabat Perpaduan Daerah Batu Pahat. Mudah-mudahan tetap menjadi orang yang bertuah yang dinamakan untuk memiliki salah satu daripada cabutan-cabutan tersebut. Tahniah untuk semua yang terlibat. Saya mohon maaf, itu sahaja daripada saya. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa hari ini hari Jumaat. Jangan lupa malam tadi malam Jumaat, malam ni malam Sabtu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingatkan saja siapa-siapa yang rasa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih YB. So, debaran siapa yang bertuah pada pagi ini? Hadiahnya apa? Keluarkan hadiah dulu. Taman Sireh. Okay.
ini. Oke, kanan depan. Kanan depan. Oke. Johan Sukaneka. Tambahan dan tumpukan kumpulan dari gabungan Taman Aika dan Seni. Ingat, kamu juga siap.